mencurigai adanya transaksi narkotika. Kepolisian Polsek Cengkareng menggerebek Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan dua orang yang terduga sebagai pengedar beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Udah deh bro, hari gini banyak banget kemungkinan buat cari uang yang halal. Stop! Lu punya kebiasaan jelek, rusakin semua generasi bangsa. Ini dia liputannya. Satu rumah kontrakan di kawasan Kampung Ambon digerebek petugas kepolisian Polsek Cengkareng. Dari penggerebekan ini, dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba langsung ditangkap petugas. Menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu di semak-semak. Namun polisi berhasil menemukannya. Ini pipet. Nih. Tuh. Ini teman, Pak. Kau nggak tahu terus. Kalau kau udah ketahuan kayak gini, nggak tahu. Hah? Siapa? Nama siapa? Siapa namanya temannya? Joko, Pak. Joko? Iya. Asikan klik. Tuh, bong. Hah? Bong. Nah, ini alat ini. Ya, apa ini? Kumpulin. Pak, bawa turun nggak? Hah? Ini BB-nya di ini, Pak, di amanin aja. Jadi satu. Skill. Hah? Skill. Timbangan. Petugas juga melakukan tes urin terhadap kedua pelaku. Keduanya terbukti positif mengkonsumsi sabu. Oh, yang kenal siapa? Ini siapa? Yandri. Jumlah paket klip narkoba jenis sabu, alat hisap sabu, serta 5 unit telepon genggam yang digunakan untuk transaksi disita petugas. Metamin. Oke? Ya, betul. Gun pasir. 4 bulan apa baru sebulan? Sampai di situ, petugas juga melakukan penyisiran dan penggeledahan terhadap pemuda yang sedang berada di sebuah warung. Kami dari Polsek Cengkareng kerjasama dengan kawasan KPJ yang ada di wilayah Kampung Ambon, yang mana
kita amankan 2 pengedar ya, yang ada di Kampung Ambon. Dan kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, baik itu handphone, bong, alat hisap, ataupun plastik dan barang bukti lainnya, dan beserta juga timbangan. Barang bukti adanya sabu, ya. Ini ada beberapa paket yang sudah siap edar, terus handphone-handphone buat transaksi, dan alat-alat yang memang sudah dipersiapkan di tempat ditemukan pisah-pisah. Ada yang di dalam kos-kosan, ada yang ditaruh di selip-selipan tanah kosong, ataupun seputaran daerah Kampung Ambon. 2 pengedar ini kita cek urin, yang mana hasilnya positif. Selanjutnya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, para pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Cengkareng. Kasusnya kini tengah didalami unit narkoba Polsek Cengkareng. Hei, salah.